silakan. Saya depan, Pak ya. Kasus pembunuhan ini adalah kasus 4 tahun yang lalu yang dibuka kembali. Ya ampun. Apa yang dikubur Elsa malam itu ada hubungannya dengan kasus ini? Ngapain anak kesini? Kenapa? Ada yang salah? Ini kantor polisi kan? Bukan rumah lo. Anda kesini karena ingin melihat keadaan Elsa kan? Saya sarankan kepada Anda, mending Anda pergi jauh-jauh dari sini. Sebelum Anda juga ditangkap. Karena Anda pernah mencoba melindungi Elsa. Sayang, aku gak bersalah, sayang. Jangan biarin mereka nganggap aku kayak tersangka gini, ini udah keterlaluan. Ini gak bisa sayang kayak begini. Sayang. Elsa. Papa minta tolong, jalanin aja ya. Kamu ikutin, kamu jalanin aja ya. Tolong Elsa, please. Tapi aku gak ngelakuin itu, Pak. Ini kalian tuh kenapa sih? Kenapa maksa aku? Buat tangkap aku tanpa bukti itu kenapa? Elsa, tolong nak. Sudah. Kami minta tenang. Memang saat ini kami belum bisa menahan Bu Elsa. Karena kami belum cukup bukti untuk menangkapnya sekarang. Apalagi Bu Sarah masih bertahan pada pengakuannya. Tapi berdasarkan keterangan Pak Sumarno dan Pak Surya. Yang mengarahkan Bu Elsa lah pelakunya. Kami masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Dan mulai hari ini, status Bu Elsa kami tetapkan sebagai tahanan rumah. Apa? Tahanan rumah? Loh ini maksudnya gimana ya, Pak? Saya kan belum terbukti bersalah. Kalian gak bisa dong langsung bikin status saya jadi tahanan, ini gak benar sayang, tolong. Ini gak kayak gini nih. Bu Elsa, saya minta Bu Elsa tenang dulu. Walaupun keterangan dari para saksi mengarah kepada Anda adalah pelakunya. Tapi kami kepolisian masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenarannya. Apabila terbukti memang Anda bersalah, maka status Anda akan meningkat menjadi tersangka. Dan apabila
ibu terbukti tidak bersalah, maka ibu akan kami lepaskan. Enggak. Ini enggak adil, enggak bisa. Saya bukan penjahat ya, Pak. Saya enggak mau jadi tahanan. Sayang, aku enggak pantas jadi tahanan, sayang. Ini enggak bisa, ini enggak adil. Elsa, udah, Nak. Enggak, Pak. Enggak bisa kayak begini, Pak. Udah, Nak. Tolong. Bu, keputusan ini kami ambil sudah melalui prosedur. Jadi sudah mutlak. Kami minta kerjasama ibu. Dan selama penyelidikan ini berlanjut, dan ibu menjadi tahanan rumah, Bu Elsa tidak diizinkan keluar rumah. Dan kami akan menempatkan satu petugas kami untuk menjaga Bu Elsa, untuk memastikan bahwa Bu Elsa tidak keluar rumah. Dan Pak Nino, tolong jaga istri Anda. Pastikan dia tidak kemana-mana selama penyelidikan ini berlangsung. Gak bisa. Saya mau jadi tahanan, sayang. Ini tuh gak adil buat aku, sayang. Gak bisa kayak begini. Ini gak adil. Ini gak adil, sayang. Tolong bantuin aku dong. Kamu jangan diem aja. Udah ya. Udah cukup dramanya ya. Harusnya kamu tuh bersyukur. Masih bisa belajar menjadi tahanan rumah. Sebelum kamu menjadi tahanan selamanya di sini. Kami akan mengirim satu anggota untuk menjaga di rumah Pak Nino. Beliau ini yang nantinya akan menjaga di sana. Den, jadi gimana statusnya Mbak Elsa? Apakah Mbak Elsa jadi tersangka? Untuk saat ini, status saudari Elsa adalah tahanan rumah. Mbak Elsa, apa benar Mbak Elsa membunuh? Mbak, gimana Mbak perasaannya? Mbak Elsa merasa bersalah apa enggak? Silakan. Saya depan, Pak ya. Saya anterin pulang sekalian ya. Gak usah, Al. Nanti papa pulang sendiri aja. Udah, saya anterin pulang aja, Pak. Ya? Gak usah. Papa masih mau ke dalam dulu sebentar. Ya, kamu pulang sendiri aja. Ya. Ya udah, Pak. Tapi kalau ada apa-apa, jangan lupa telepon saya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai, Andin, kamu kok rapi sekali? Mau kemana? Udah sehat emangnya? Alhamdulillah udah jauh lebih baik, Ma. Ini sekarang aku mau jemput Rena sama Mirna. Gitu, yakin? Iya, nanti juga diantarin sama supir kok. Tapi kamu jangan paksain lah, kalau belum sehat banget. Mama udah lama, Mama gak usah khawatir, aku baik-baik aja kok, ya? Udah, kalau gitu. Yaudah. Aku pamit dulu ya. Tapi jangan dipaksain loh, beneran. Rena juga pasti akan ngerti kalau kamu gak jemput. Beneran, Mama masih khawatir loh sama kamu? Enggak, aku udah baik-baik aja. Rena pasti juga senang banget kalau aku jemput dia. Ya udah, kalau gitu ya. Yaudah, aku pamit ya. Yaudah. By the way, Al udah ngabarin kamu belum? Belum. Ada kabar apa ya? Sebentar, Mas. Kayaknya Mas Al deh. Itu kan Mas Al? Enggak. Panjang umur. Ya. Halo, Mas. Saya mau kasih tahu. Kalau sekarang Elsa sudah ditetapkan sebagai tahanan rumah.
Polisi belum bisa menangkap Elsa karena belum ada bukti yang kuat untuk menahan Elsa. Lagi pula Mama Sarah masih kekeh mengaku kalau dia pembunuhnya. Iya, tapi setidaknya ada kemajuan kan, Mas? Iya, Andin. Dan sekarang Elsa tetap akan ditahan di rumah selama penyelidikan ini berjalan. Semoga setelah ini kita dapatkan bukti yang otentik ya, supaya kita bisa mematahkan